backpackers go to Jember. Sebelumnya, what is Jember? Jember merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Jember memiliki luas 3.293,34 km persegi dengan ketinggian antara 0 sampai 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius dengan populasi 2.332.726 jiwa. Populasi penduduk kota Jember mayoritas terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, sehingga percampuran kedua kebudayaan tersebut melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pandalungan. Kesenian kota Jember diantara lain, macan-macanan kado, patrol, egrang tanoker, batik Jember, Jember Fashion Carnival. Kuliner adalah bagian tidak terpisahkan dari pengembangan industri pariwisata di Jember. Tiap tahunnya diadakan festival kuliner untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Jember memiliki masakan khas yaitu bakso kabut, pecel gudeg, pecel pincuk gerahan, dengan aneka minuman khas seperti wedang cor, kopi kelapa, kopi arabika lereng selatan Hyang Argopuro, serta jajanan khas Jember seperti suwar-suwir, rol tape, iya tapi. Untuk tempat wisata, Jember juga punya tempat-tempat seru seperti Pantai Papuma yang terletak di Desa Lojejer, Kecamatan Muluhan, Pantai Watu Ulo yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Pantai Payangan yang terletak di Dusun Payangan, Kecamatan Ambulu, Air Terjun Tancak yang terletak di Desa Suci, Kecamatan Panti, Pantai Puger yang terletak di Desa Puger, Kecamatan Puger Kulon. Taman Nasional Meru Betiri berada di dalam wilayah Kecamatan Pesanggaran yang secara administratif masuk ke dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Dan Pantai Bande Alit yang terletak di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurjo. Itulah beberapa informasi tentang keunikan di Kota Jember. Backpacker goes to Jember, let's go!